talking about kind of cold. Knock the whole clique down. I'm talking. Hai, belum ada. Halo. Hai. Got money, retarded. Don't wanna if it don't clap when she won't. Kumaha Damang Damang. Jika sehat, sehat dong. Kemana aja nih? Enggak kemana-mana aku. Happy kah? Happy dong. Udah makan belum? Udah, tadi aku disuapin mamaku. Makan ayam dikuahin gitu deh. Maaf. Cika ikut puasa gak, Cik? Puasa tuh hari apa sih? Maksudnya kapan sih? Sekarang atau besok sih? Are you okay? Okay dong. Aku kenapa? Kenapa sih kalian? Covid, Cik, buset. Covid aja lu. Kemarin gue teater dibilang covid, bisa-bisanya. Kemarin diem-diem aja, Cik. Kemarin kapan tuh? Cik, mau tak panggil ayang apa sayang? Dipanggil Cik aja. Udah paling bener, Cik aja. Hola. Hola. Tadi mide. I'm telling me that you say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that way you fall. Cik tutor marahin abang. Gimana ya? Harus ada jiwa emosi yang tinggi dulu sih baru bisa. Lu di mana, Cik? Di kamar, bro. Cik apa? Ah, cepat sekali. Telling me this and telling me that. Tips tinggi dong. Tips tinggi ya. Kalian gimana ya? Gak tahu sih. Aku karena papaku tinggi aja jadinya aku tinggi. Kayaknya sih soalnya abang-abang aku tuh tinggi-tinggi juga gitu. Jadi kayaknya tuh ikut papa tingginya. Like she
ass black, but the mind's looking Asian. I gave her a can in Kansas. I got it on tape. She don't candy. Kita sekarang pacaran, cik, tapi kita segender. Hah, gimana sih? Nggak ngerti. Hari ini ada kegiatan nggak, cik? Nggak ada. Spill bapaknya dong. Buset. Sepil aja. Tips jago basket dong, kak. Nggak, aku nggak bisa basket tau, guys. Asli. Chika, you okay? Kenapa sih? Okay lah, guys. Eh, guys, mau nanya dong, puasa tuh kapan sih? Gak tahu doh. Hari ini ya? Atau besok? Atau lusa? Atau gak tahu. Intinya bulan ini ya, bulan April. Oh iya, April mop. Sekarang kan tanggal 1. Besok Sabtu, Cika. Oh, besok. Uber at my house calling taxi. I'm picky with my women, I'm deciding. Call me to your crib and I'm sliding. I'm picky with my women, I'm deciding. Seblak suka gak, cik? Gak terlalu sih. Telur gulung suka nggak? Suka. Suka, guys. Cik, lu nape, cik? Bener-bener ya. Ada apa dengan saya? Kak Cika sehat banget. Puji Tuhan, sehat. Kak Cika bestian 3 detik dong. Kenapa 3 detik? Lama lah bestiannya. Cerita apa ya? Aku bingung cerita apa. Cik, kuliah ambil jurusan apa? Ayo tebak. Me away. Since I've been gone, I've been out of space. Nonton JB gak, cik? Enggak. Yo. Ooh, baby. Semuanya. Nice to nice to know ya. Yeah. Let's do it again. How about it in a one night stand? We're gonna be more than a friend. So yeah, nice to know you. Let's do it again. How we did it on a one night stand. But I wanna be more than a friend. Oh yeah. It was like good for all of my senses. Mandi, udah mandi dong, bisa-bisanya. Kak Cika udah makan belum? Udah, tadi aku tuh
makan disuapin mama. Girl, I wanna be more than a friend to ya. Nice to know you, let's do it again. How we did it on a one night stand. Girl, I wanna be more than a friend. Minum cik, udah minum. Disuapin aku mau gak cik? Mau. Nice to know you, let's do it again. How I did it in a one night stand. Girl, I wanna be more than a friend to ya. Guys, request lagu dong guys. Lagu aku gini-gini semua. Jumatan gak cik? Bisa-bisanya. Jangan lagu yang sedih-sedih apa. Lagu-lagu yang apa namanya, yang hype-nya, yang berhype gitu. Jangan lagu-lagu galau terus. Galau terus. Lagu Batak bisa cik? Enggak. Jujur enggak. Tongkrongan kami tulus bisa-bisanya. Udah bosan. Hey. No 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 no. I go get your father. Do anything for you. Sacrifice my life to be your wife. I'm gonna be there for you. I will date your father. You're gonna be my son. You will call me your mother. I will date your father. JB hati-hati nyasar. Kenapa kita enggak on cam? On cam aja mau enggak sih kalian? Aku udah mandi tahu guys, asli. Mau. Mau enggak? Oke, kita on cam. Aku matiin dulu ya. Eh, gimana sih cara biar ganti dari radio tapi gak matiin, gak matiin showroomnya? Bisa gak sih? Atau aku harus matiin showroomnya terus ganti on cam terus baru begitu baru showroom? Aku gak ngerti guys. I'm gonna be there for you, but if you break my heart I go to your father. You gonna be my son, you gonna call me your mother. Dipencet, ya pencet apa? Bingung. Yaudah aku matiin dulu ya bentar ya. Aku matiin dulu ya guys, dadah.
Aku malesnya begini nih, kayak nge-lag gitu. Nge-lag gak sih kalau on cam? Kalau nge-lag bilang ya guys, jangan bercanda. Kak Cika jadi collab, gue collab sama siapa? Like a seat. Like a seat, guys. Enggak kan ya? Enggak kan? Enggak kan? Enggak. Aduh. Kemarin aku habis beli makeup. Belinya dari toko Oren. Toko Oren. Aku gak bisa ngasih tau kalian, soalnya ini merek. Guys, request dong. Lagu aku ini gini semua tahu. Itu lip tint, bukan lip tint. Itu aku beli bedak. Beli concealer and banyak. Iya, lagu aku gini-gini semua. Lagu-lagu tidak layak untuk ditaruh di showroom. Lagu apa ya, guys? Lagu-lagu tidak layak. Tidak layak toh. Lagu-lagu biasa aja ya. Ya, kita ambil dari YouTube. Enggak ini kan, enggak nge-like kan. Tower, are you seriously? Siapa yang kirim tower? Ih, gimana? Ih, nge-lag banget, parah. Kakar. Serius, di sini enggak ada towernya, guys. Kakar, thank you. Thank you, Kakar. Ada lagunya gini-gini ya. Aku enggak ada lagu-lagu. Lagu-lagu begitu semua. Lagu tidak layak. Jika engkau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Tapi sayangkan ku capai bintang dari langit untukmu. Jika engkau minta satu dunia, akan aku coba. Ku hanya mampu jadi milikmu, pastikan kau bahagia. Cik, dede kamu kemana? Di rumahnya mungkin.
Sayangku jangan kau persoalkan siapa di hati. Playlist Cika adalah favoritku. Playlist aku yang mana ya? Yang selalu aku masukin di showroom atau yang mana? Cik, aku adik kamu kan? Iya. Iya. Kalian mau gak jadi adik aku? Cik, mau tahu gak apa tuh? Cik, nama lagunya apa? Terukir di bintang. Kamu sayangku jangan kau persoalkan siapa di hatiku. Terukir di bintang tak mungkin hilang cintaku padamu. Sayangku jangan ngelak ya? Iya enggak sih? Siapa di hati. Bentar ya, aku ambil gitar. Mau gaya-gayaan aja sih sebenarnya, nggak bisa main. Bentar, jangan kemana-mana guys, jangan kemana-mana. Gak tahu gitarnya di mana. Gak jadi. Tapi sayangku, gak tahu gitarnya di mana. Dari langit untukmu. Jika engkau minta satu dunia akan aku coba. Ku hanya mampu jadi milikmu, pastikan kau bahagia. Bosan lagunya guys, bikin ngantuk deh. Kastil dari siapa? Oh, dari Kak Fatma. Kak Fatma underscore 45. Makasih. Makasih ya. Lagu JKT aja ya. Tapi abisin ini dulu. JKT. Get me.
Chica Kristen Protestan atau Katolik? Protestan. Chica udah makan, udah tadi aku tuh makan di shopping sama mama. Aku pengen basket deh, asli. Basket deh ya. Basket deh ya. Jam berapa tapi? Booking dulu kali ya. Sabar ya, booking dulu guys. Eh, antingnya Kak Chica bagus banget. Emang kelihatan orang ketutup dong. Kayak cuman bulet doang gitu. Bulet doang. Dua. Ini juga dua. Dua-dua. Kalau ditotalin jadi 6 sebenarnya. Ini tuh udah ketutup. Hujan enggak di sana, Besti? Enggak sih, panas. Enggak panas sih, kayak ya udara siang aja gitu. Sakit nindiknya pasti ya. Aku kan cewek kuat gitu ya, jadi kayak gak ada rasa. Gak berasa sih, serius. Tato mata, Cik. Enggak, yang hitam semua gitu kan. Enggak deh, enggak. Tapi biasanya tuh, tapi dari kemarin sih udah gak hujan sih ya. Kemarin tuh, waktu kemarin-kemarin tuh hujan terus. Sekarang tuh udah gak terlalu hujan, kayak ya udah kayak cuaca siang aja. Bikin tato di tangan, Cik. Wah, bisa berantem saya sama mama saya. Kayak waktu itu kan aku ke nikahan saudara aku ya, terus ada saudara aku cewek kayak pakai bajunya terlalu baju kebuka gitu kan, baju kebuka, terus ada tato di sini di punggung, di tulang, sama di sini ada tato. Terus habis itu aku tanya sama mama aku bilang, "Mah, kalau Chica tatoan gimana?" Terus kata mama aku gini, "Ya kalau kamu tatoan mama marah," katanya. "Udah lah, ini aja aku nggak boleh nambah lagi. Aku gak boleh nambah lagi." Aku kayak, "Mak, tambah tindik dong. Terus kata mamaku, jangan. Udah segini aja. Bila perlu, kata mamaku, ini tuh suruh copot. Ini suruh copot. Cuman dua ini doang. Ini juga suruh copot. Tapi tuh kece banget tau. Kalau misalnya cewek-cewek tuh tampil beda tuh kece banget. Kayak misalnya cewek-cewek di skin gitu ya rambutnya, yang kayak kalau dikuncir sininya kelihatan di skin gitu. Padahal tapi kalau digerai rambutnya kayak biasa aja gitu. Fine banget. Gue suka gaya lo, parah. Kece banget sih, iya parah. Aku suka banget sih sama orang-orang yang kayak berani tampil beda gitu, kayak cewek tapi botak. Itu tuh, tapi maksudnya bukan dia punya penyakit atau apa ya, dia emang botak gitu tuh. Itu kece banget, cewek lo kece banget, parah. Di hari yang tak berjalan denganmu,
Terus aku suka sama cewek-cewek kayak gini nih. Bentuk muka yang kayak gini nih. Ntar aku cari guys. Aku tuh kayak pengen, tau gak? Aku pengen ke yang liburan rasanya ke Lombok. Terus aku yang kayak kepang, yang kepang semua gitu. Ih gila, itu kece banget, parah. Ah, susah banget sih tapi habis. Kalau kan maksud aku yang kayak di kepang semua gitu ya. Saudara aku pernah waktu itu apa namanya, tinggal bentar di aku kan. Terus abis itu dia tuh baru balik dari mana ya, itu aku nggak tahu dia baru balik dari mana. Terus ke rumah aku gitu kan, ke rumahku, karena dia pengen balik ke Medan. Dia balik ke Medan tapi dia mau ke rumah aku dulu aja, mak, nginep kayak tinggal bentar gitu, kayak aku lupa berapa minggu gitu. Terus abis itu dia kayak datang-datang tuh rambutnya kayak dikepang abis gitu. Wih gila. Langsung aku bilang sama mama aku kayak, "Ma, pengen banget mah asli." Tapi dulu di situ kayak enggak bisa karena masih sekolah kan dulu. Enggak bisa karena masih sekolah. Terus abis itu akhir-akhir ini pengen nyoba juga tapi enggak bisa juga. Kece banget sih parah. Terus aku suka cewek tuh yang manis gitu. Bentar ya, kita cari ya. Hidup bagaikan pesawat kertas. Nih kayak gini. Woi, cakep banget woi. Cakep gak sih? Cakep banget sih. Lo cakep banget juga. Dengan hembusan angin terus melaju terbang. Cakep-cakep banget. Tapi bagaimana dan apa yang dilalui, karena itulah. Cakep banget cuy. Sorry ya guys. Guys, sorry aku. Kayak aku pengen pergi ke Lombok gitu kan. Pergi ke Lombok, terus rambut aku kayak pengabis. Tapi kayak ombre warna biru gitu bawahnya. Wih, mantap. Kece banget, kece. Nih, kayak gini cakep banget gak sih? Cakep. Aku suka lihat muka orang yang kayak gitu. Spilifen Ramadan. Gak tahu. Dari jendela kalau terpancar sinar mentari yang indah. Ih, cakep banget. Gila, cakep banget, woi. Cakep banget gak sih? Cakep banget. Semuanya akan pergi menuju masa depannya masing-masing. Di punggungnya itu terlihat membentang sayap pipi. Cakep banget woy. Kayak Kylie Jenner juga cakep banget. Gila kali ya. Udah mama-mama tapi kayak gitu. Membentang sayap pipi.
keberanian hari esok pada kita. Cakep banget ya, gila ya. Orang pasti sedang berdoa, pintu menuju ke dunia yang baru. Haruskah kau buka dengan tangan sendiri? Mama-mama gaul sih. Aku juga nanti kalau udah jadi mama-mama mau jadi mama-mama yang gaul gitu. Kayak ntar anak aku pulang sekolah asik. Mama lagi anak aku pulang sekolah, terus habis itu aku nongkrong dulu kita, weh. Kece banget lah, aku bakal jadi mama-mama kece lah. Asik, mama-mama kece gitu. Menghalu lagi guys. Aku suka tau menghalu gitu. Aku pengen begini, aku pengen begitu. Cowoknya JB itu udah perfect banget asli gila kan. Jadi bikin halu kan misalnya nanti woi gila kali ya, seru banget sih, seru nggak tuh. Masih halu, iya parah. Kelopak bunga air mata pun terus menetes. Mau punya anak berapa sih? Sekeluarnya deh, bebas berapa. Maunya sih ya, maunya 3. Ntar anak aku ya, mah mau sini ya. Oke. Jangan malam-malam ya. Oke. Asik. Sama siapa ntar gitu, sasa jadi kayak mama-mama posesif gitu. Sama siapa gitu, sama ini, sama teman-teman biasa. Oh ya udah gitu. Kasih. Jangan sampai ini banget ya. Iya. Butuh ini nggak? Butuh sopir nggak pulangnya? Lancar banget ngehalunya, iya. Kalau jika baca ini pegang dagu dong. Ma mau nongkrong minta ongkos. Enggak. Ntar udah pada punya debit masing-masing ini. Ntar kalau misalnya anak aku punya ide apa gitu, kayak misalnya dia kan suka nongkrong gitu ya, dia nongkrong mau kemana? Mau ke kafe temen aku misalnya gitu. Abis itu dia balik-balik deh gitu, bilang mah kayaknya asik mah bikin kafe mah, yuk bikin. Wih deh, asik gue tuh gak sih? Asik gue tuh gak sih, kayak mah asik mah bikin kafe mah. Ya udah, di mana coba cari, di mana tempat yang memungkinkan banyak orang yang datang gitu. Pokoknya nanti anak aku
aku kalau misalnya punya masukan, pemikiran apapun itu selalu saya terima. Dan membuatku sedikit sayang kepada semuanya. Jika dagunya asli kan, asilah astaga. Dan menyadari bunga di sebelah kaki. Jika dapat mensyukuri keberadaan itu, kita dapat rasakan kebahagiaan. Tapi aku pengen sih punya ini sih, punya gor gitu. Asli, kayak seru banget sih kalau punya gor. Karena itu tuh emang modalnya gede, tapi pemasukannya pun sama. Pasti kan orang kan ini apa namanya, kayak mencari hiburan daripada kayak nongkrong-nongkrong terus kan di kafe gitu. Atau enggak kadang, atau enggak aku memikir gor tapi ada kafenya juga gitu. Nanti ada meja biliarnya, terus ada lapangan futsal, ada badminton, ada basket. Keren banget ya. Ada live music, iya pastilah. Baru mimpi doang sih guys, masih ngalus sih. Kau udah jadi atau enggak? Hubungan antar manusia memang merepotkan, tapi kita tak bisa hidup sendiri. Setiap manusia melupakan makhluk yang lama. Kita harus hidup saling membantu. Dan keluar ucapan kasar tak sengaja mengibarkan seseorang. Atau salah paham, berbagai hal telah terjadi. Tetapi selalu penuh harapan. Apakah kelihatan langit mentari senja mengajar untuk menerima keadaan saat ini dan terus maju. Dan bila DM aku dong, aku suka banget baca-baca DM kalian. Coba dengerin deh, asik tahu apa nih. Oke, coba kita nyalain ya. Kayaknya tahu lagu ini. Kok kayaknya tahu lagu ini? Siapa ya? Apa apa? Do. Oh. Udah semalam scroll aja. Aku tuh dari kemarin bacain DM kalian tau asli. Ini mah aku kayaknya tahu lagunya. Do mi ka do mi ka do es es ka do es ka do be a mi o be a mi o. Do mi ka do es ka es ka do es ka do be a mi o be a mi o. Berubah gayanya, berubah. Dulunya biasa, sekarang makin pecah. Ya udah ngerti makeup, she know how to dress up. Macam kena sulap, bosanku langsung lenyap. Ngedeketin kamu, ya harus punya tempo. Main domekado, supaya bisa selau. Itu pegang tangan, ini pakai combo. Domekado, domekado, escado, despacito. Despacito. Domekado, domekado. Jika aku percaya mukjizat itu nyata, lagu. I know ya. Dulu sekarang jadi lucu. Ingat gak kamu sama aku main domikado selalu kalah mulu. Mau kita
waktu SMA kamu pindah rumah, tapi aku gak pindah-pindah. Gimana kabar orang rumah? Boleh gak main? Katanya gak bisa nge-rap, tapi nge-rap terus gak sih? Kita balas DM-nya. Gimana cerita? Balas DM. Sabar ya, kita lihat-lihat lagi. Kita lihat-lihat lagi ya DM-nya. Pasti langsung banyak, bener kan? Senang juga. Apa nih? Oh, menang. Mana? Spill, BTW kak, spill judul-judul lagu yang di SR dong, gak tahu judul. Ya nanti ya, kalau misalnya aku nyalain apa gitu, ntar aku spill lagunya. Mana lagi nih? Oh, aku mau pantun aja, jalan-jalan bareng Gempi. Pulangnya ada barang kelupaan. Jika cintamu hanya mimpi, ayo kita berubah bersama jadi sebuah kenyataan. Bisa. Si Maman naik motor. You are the one I'm looking for, asik. Lagi. Shalom Kak Cika, udah mau Paskah Kak Cika. Iya nih, udah mau Paskah ya? Jadi pilih kampus yang mana? Ah, ada deh. Aku punya jokes. Susu apa yang telat? Susu kedelai. Delay, susu kedelai. Oke, masuk Pak Eko. Lagi. Boleh. Mau daftar ikutan basket di mana ya kak? Makasih infonya. Aku dari mana ya? Aku ikut eskul aja sih. Aku waktu itu awal basket aku kan SMP. SMP tuh aku ikut basket dari gereja kan. Basket dari gereja. Menang turnamen ya kan. Abis menang turnamen kayak basket asik juga. Jadinya aku SMA masuk basket juga gitu. Masuk basket SMA, eskul, terus selalu datang. Terus abis itu aku keterima JKT, aku udah dari situ udah jarang basket lagi kayak ya udah maksudnya kayak di waktu aku awal-awal masuk JKT kan teman-teman aku belum ada yang tahu ya kalau aku JKT ya. Terus abis itu kayak, "Cik, kok lu enggak basket kemarin?" katanya. Terus aku bilang, "Ada acara gitu." Terus aku kayak seminggu itu sekolah aku basket 3 kali atau 2 kali gitu, aku gak tahu kan ya. Gempa? Enggak woy, sumpah. Enggak, coba ya. Harusnya enggak sih, di aku enggak. Emang ya? Enggak. Iya, terus habis itu habis
seminggu kalau nggak salah 2 kali atau 3 kali gitu, kayaknya 2 kali deh seminggu, 2 kali ekskul. Terus aku udah jarang-jarang ikut ekskul. Terus abis itu ditanya, "Cik, mau ini nih, mau turnamen basket," katanya dari sekolah. "Oh yaudah kak, boleh ikut-ikut," gitu. Tapi aku jarang latihan gitu loh, ikut ekskul tapi mau diturnamenin tapi aku jarang latihan gitu kan. Tim gak pernah ngerasain gempa. Hah, kalian gak pernah ngerasain gempa? Waktu itu pernah lagi apa namanya, oh belum selesai ya ini yang basket tadi ya. Pokoknya aku dari situ udah mulai jarang basket. Jadi aku kayak ya udah basketnya ya nggak basket lagi aja gitu, yang lain basket aku nggak basket gitu. Paling pas udah lulus sekolah, lulus SMA tuh aku pas udah lulus sekolah baru aku basketnya tuh sama teman-teman gereja gitu. Terus tadi nanya apa namanya, gak pernah ngerasain gempa. Waktu itu aku waktu yang kata sebelum show itu tuh show apa sih ya, show apa gitu, pokoknya sempet gempa gitu. Aku lagi makeup kan, lagi makeup terus yang lain tuh lagi pada GR. Terus lagi pada GR kok ini, aku tuh mikirnya apa ya, karena kan goyang gitu ya, karena kan goyang, aku tuh mikirnya karena member-member lagi pada GR atau nggak pemanasan gitu. Kadang kan suka kayak lompat-lompat gitu, lagu JKT kan lompat-lompat ya. Terus habis itu aku pikir kayak, oh panggungnya goyang karena ada member gitu kan, lagi pada GR, lagi pada nyoba lagu. Terus loh kok tiba-tiba member pada ke belakang semua, aku bingung kan ya, kenapa tatonya gempa. Tatonya gempa dong, kocak. Gile member nari bumi bergoyang. Iya, enggak maksudnya aku tuh mikirnya kan karena goyang tuh karena mungkin GR gitu. Medan alhamdulillah aman. Aku tuh kayak bingung tau, aku tuh pengen ke Medan, pengen ajak mama aku ke Medan. Tapi aku kenapa ya, aku kan aku kan pengen ajak mama aku ke Medan gitu ya, pengen banget kayak selalu, "Ma pulang kampung yuk, pulang kampung karena tuh aku benar-benar terakhir ke Medan tuh lupa SD atau TK gitu, pokoknya itu tuh pertama banget aku ke Medan tuh, pokoknya masih kecil. Terus habis itu aku udah gak pernah ke Medan lagi gitu. Aku waktu opung aku masih ada, aku pengen kayak, "Ma, ayo kita ke Medan. Gak bisa, mama kerja. "Ma, ayo ke Medan." Gak bisa, mama kerja. Udah akhirnya tiba saatnya opung cowok itu, kalau di Batak bilangnya opung Doli, kalau cowok namanya Doli, opung Doli aku tiba-tiba meninggal opung Doli aku. Terus ya udah, mama aku tuh langsung pesen tiket pesawat sendiri gitu kan, sendiri kalau nggak salah, sendiri atau sama papaku aku lupa, langsung mereka terbang. Ya udah di Medan mama papaku, aku lupa deh papaku ikut atau enggak, pokoknya di Medan tuh seminggu atau berapa hari, lumayan lama lah. Ya udah, terus habis itu balik ke Jakarta mamaku. Habis balik ya udah. Habis mamaku balik ya udah deh. Terus akhirnya di Jakarta. Tadinya aku tuh mau ikut kayak, "Ma, Cika ikut dong." Aku bilang gitu, "Cika ikut ke Medan gitu, pengen lihat opung." Masalahnya kan, terus aku tuh sayang banget sama opung aku, guys, jujur. Nih ya,
aku sayang sama papa mama aku, tapi aku juga sayang banget sama opung aku. Kayak aku tuh jarang ke Medan, tapi opung aku yang ke Jakarta gitu loh. Kayak opung aku yang sering tinggal di rumah, kayak pokoknya sering banget. Dia dulu tuh opung, kalau cewek namanya opung Boru. Dulu tuh opung Boru aku di Jakarta. Terus aku pernah, waktu itu kan aku kayak excited banget gitu ya opung aku, kayak mamaku ngomong, opung kayaknya besok mau ke Jakarta gitu. Ah iya, aku seneng banget kan ya, aku seneng banget asli. So aku kayak nunggu lama banget opung aku dateng, aku nggak tidur nih. Dulu tuh aku jam 8 malam itu aku udah ngantuk banget, pokoknya jam 8 malam itu aku udah ngantuk banget ya. Terus abis itu abis aku jam 8 udah ngantuk, aku tuh udah tahan. Ya opung aku lama banget nyampe Jakarta kan. Lama banget opung aku. Terus habis itu ya udah akhirnya aku tidur di kamar mamaku. Aku tidur di kamar mamaku. Tiba-tiba aku kan kalau tidur kan suka kanan kiri gitu ya. Terus aku meluk. Aku pikir itu mamaku. Ternyata pas bangun-bangun, wah, ternyata opung aku seneng banget. Terus aku pagi-pagi aku sekolah. Aku pagi-pagi berangkat sekolah. Terus habis itu dulu tuh aku SD tuh pakai supir dulu waktu SD. Terus habis itu aku diinin dulu sama opung aku, disisir dulu, kayak disisir, dikuncir-kuncir gitu, baru aku berangkat sekolah. Ih, seru banget, kangen. Terus tapi aku udah nggak punya opung lagi. Itu tuh kalau opung dari papa, orang tua papa tuh nyupir sendiri. Enggak nyupir sendiri, aku adalah pokoknya orang. Terus habis itu kalau orang tua papa itu udah meninggal udah lama banget. Dari papaku nikah sama mamaku aja nggak ada orang tuanya gitu, nggak ada orang tuanya. Jadi aku nggak pernah lihat opung aku yang dari papa. Kayak orang tua papaku tuh aku nggak tahu sama sekali. Aku nggak tahu orang tua papaku. Aku cuma tahu orang tua dari mana. Aku orang tua papa itu liatnya pas udah jadi tulang. Jadi orang Batak tuh ada yang namanya kayak ini kan makamnya gitu kan. Terus di apa namanya? Bahasanya apa sih? Dicangkul lagi kan? Dicangkul lagi, terus ada kayak peti kecil gitu. Terus kayak cucu-cucunya tuh anak-anaknya sama cucu-cucunya tuh kayak ngambil-ngambil tulangnya gitu. Bukan paman ya, tulang. Bukan paman, bukan. Dibongkar gitu kan kuburannya. Terus dipindahin ke peti yang lebih kecil gitu, kayak segini petinya, nggak kelihatan ya, pokoknya nggak segede badan manusia, nggak. Terus abis itu yang aku waktu kecil ke Medan itu tuh untuk bongkar makam opung aku, opung dari papa. Terus kayak kita bongkar, terus diambilin. Aku nggak berani dulu kan ngambil tulangnya, aku nggak berani. Jadi yang ngambil tuh abang Kevin, karena bang Kevin orangnya ya pokoknya anaknya berani banget gitu kan. Terus habis itu diambil tulangnya, masih ada kayak kepalanya gitu, tulang tengkorak kepala diambil. Terus kayak tulang kaki ambil. Maaf ya kalau misalnya kalian dengernya agak serem atau kalian merasa tidak suka, cerita aja gitu. Habis itu udah nih opung dari papa yang mamanya papa sama papanya papa gitu kan. Iya emang ngeri, tapi emang adat Batak tuh kayak gitu. Terus habis itu dipindahin, udah ditutup nih petinya dua, terus dipindahin ke kayak rumah. Kalau di Batak itu kalau Batak itu kuburannya tuh seperti rumah, seperti nggak tuh baku banget, kayak rumah gitu, kayak rumah bentuknya. Jadi kayak dimasukin gitu. Begitu.
waktu. Kayak begitu kalau orang Batak. Jadi bagusnya kuburan Medan tuh sama Jakarta tuh beda. Kalau Medan tuh kuburannya tuh kayak rumah gitu. Kalau misalnya Jakarta kuburannya kayak tanah gitu kan. Kayak tanah aja gitu. Ya kayak kuburan biasa tanah gitu. Tapi kalau orang Medan tuh kuburannya tuh kayak semacam rumah gitu. Ada yang tanah juga sih, ada yang tanah. Tergantung lah. Tergantung. Kayak tanah. Maksudnya kayak tanah doang gitu kan. Kalau kuburan di, aku pengen ngomong Indo terus, di Jakarta, Jakarta itu kan kayak kuburannya ya orang tanah gitu. Gitu kan. Kalau misalnya di Medan tuh ada rumahnya gitu, berbentuk rumah dari keramik kalau enggak salah. Dari keramik. Begitu. Cik mandi enak aja udah mandi kocak. Kuburan semua tanah loh. Iya, tapi kalau orang Batak rumah gitu. Gitulah pokoknya. Orang Batak apa? Harus nikah sama orang Batak gak sih, Cik? Gimana ya? Kalau tergantung keluarga sih sebenarnya asli. Tergantung keluarga karena kalau keluarga mamaku tuh bebas gitu. Karena saudaraku tuh gak nikah sama orang Batak, kayak saudaraku tuh banyak yang nikah sama orang Jerman, orang Cina. Terus saudaraku ada yang nikah sama orang Jayapura. Itu tergantung keluarga. Kalau dari keluarga mamaku, emang dari keluarga mamaku tuh aja yang penting Kristen, yang penting Kristen udah titik, yang penting dia Kristen, takut Tuhan, dia baik, dia pekerja keras, dia ya pokoknya begitulah ya gitu. Iya, seiman gitu, seiman. Banyak kok saudaraku tuh ada yang nikah sama orang Jayapura, ada orang Jawa, ada sama Cina, ada Jerman, ada sama orang Australia, ada. Jadi tuh keluarga aku tuh campur. Jadi kalau misalnya ngumpul, ini anak-anak bule-bule semua nih gitu. Jadi nggak kayak Batak-Batak semua, Batak-Batak gitu. Gitu. Batak. Tapi aku kalau misalnya lagi kumpul keluarga, entah ada bule di sana, ada anaknya siapa, ada yang siapa, ada yang siapa, ada yang siapa. Seru sih sebenarnya, kayak ya seru aja. Kadang tuh anak-anak bule tuh kalau ke Indonesia tuh excited gitu. Lucu. Dulu ada saudara aku juga dari Australia gitu kan. Terus ke rumah aku. Di situ nggak ada aku. Aku kalau nggak salah lagi teater atau lagi apa gitu. Gitu. Terus habis itu kayak dia di rumahku kayak waktu masih ada hai-hai dia kayak ke kandang hai-hai terus, diceritain sama mamaku. Kayak ngomong terus, tapi ngomongnya tuh dia enggak bisa bahasa Indonesia sama sekali gitu. Biasanya bahasa Inggris gitu ya. Just English. Udah, terus dia main sama hai-hai. Terus ya udah sih gitu. Terus dia kayak lari-lari. Kalau dari papa biasanya, sih harus Batak sih. Kalau keluarga papaku ya, keluarga papaku rata-rata Batak. Tapi ada yang gak Batak, ada yang Jawa juga. Tapi gak ada yang mix blasteran gitu ya, blasteran orang luar gitu gak ada kalau papa ya. Kebanyakan tuh
kalau orang luar itu dari mama, mamaku. Karena opung aku, opung orang tua mama sama orang tua orang tua mamaku tuh berdarah bule juga gitu. Jadi kayak turunannya ya, jadi cucu-cucunya atau anak-anaknya gitu nikah sama bule gitu. Makanya saudara-saudaraku yang saudara dari mama tuh mukanya tuh muka-muka bule semua, rata-rata ya, kayak muka-muka bule, kayak turunan dari keluarga mama, misalnya cewek nih bule mukanya, terus dia nikah sama Cina, jadi tuh satu bibit unggul yang bagus gitu, bule Cina itu kayak cakep gitu. Jadi saudara-saudaraku banyak lah yang mukanya seperti itu, blasteran. Boleh kenalin sama saudaranya gak? Boleh. Cika mau sama bule juga kah? Kalau dibilang mau sama bule, mau guys, mau banget. buat memperbaiki keturunan. Ya kan? Cika marry me, I'm bule, WKHK. Makanya aku ngincer JB. Tapi gak bisa. Kamu baru apa, Cik? Aku baru sialagan. Gitu. Jadi kalau dari keluarga mama bebas, mau dia ras apa, mau dia keturunan apa, mau dia apa gitu. Yang penting seiman, terus takut akan Tuhan, tidak kasar, dia baik, dia sopan, ya begitulah. Boru tuh apa sih, Cik? Boru tuh marga kayak kalau cewek tuh jadinya boru gitu. Sebenarnya namaku Yesika Tamara, marganya Sialagan. Cuman karena cewek Yesika Tamara boru Sialagan. Cika ada bulenya juga. Menurut Ngana, enggak tahu sih. Tapi aku dari opung mama sih. Dari mama. Kue bolu dong. Ngomong bahasa Batak, Cik. Apa ya bahasa Batak ya? Mau liate. Gak tahu lagi ya sih. Oh iya, bentar lagi Gen 10 showroom juga ya, hari ini ya.
your fans from Malaysia. Hi Malaysia. Betul. Nasonang Dohita. Iya jam 3. Oh dikit lagi dong ya. Dikit lagi ya. Iya setengah jam lagi. Hari ini semuanya. Bisa gak bahasa Manado cik? Enggak. Padahal saudaraku ada orang Manado. Tapi aku gak bisa bahasa Manado. Manado tuh apa ya? Gak tau deh. Dulu tuh mamaku juga sama tau kayak aku. Punya piercing. Mamaku dulu punya 6 sama kayak aku, totalnya 6. 3 kanan, 3 kiri. Aku juga sebenarnya 3 kanan, 3 kiri. Cuma aku yang ini udah aku cabut. Like oh my god, you need a rich boy to give you all the power, like oh lord, can you give me just an hour, say let's go, you can leave it in a pop, but the way you looking at me got me thinking you don't want to talk. I don't give a fuck about your man, he a moron, couple drinks down by now you take a moron. Cik punya saudara Islam gak? Punya, dari mama, dari papa juga punya. Punya aku. Pernah behelan gak kak? Sumpah aku tuh dulu waktu SD pernah behelan tau, asli. Karena aku menurut aku kayak kece nih, pakai behel nih kece waktu SD. SD. Ya bisa ya cika ke Islam, enak aja. Tapi aku emang benar ada saudara aku yang Islam. Cika pernah insecure gak? Pernah dong. Spill dong fotonya. Gak ada. Kapan banzai? Kapan ya? Aku juga nggak tahu. Doain aja ya, biar cepet-cepet, biar aku bisa banzai. Behel yang beli di sekolah ya enggak dong. Aku nggak beli di sekolah yang 3.000-5.000 ya. Enggak. Oh dulu pernah pakai behel buat gaya-gayaan aja waktu SD. Sumpah. Kayak warna ungu, warna putih, terus. Ya buat gaya aja biar kayak kece aja gitu. Kalau cowok behelnya bekas bungkusan rokok, emang iya. Banzai itu apa cika? Banzai itu adalah setlist JKT48, setlist baru, campuran. Sikat giginya juga khusus ya, iya. Bukan, biasanya kan kalau sikat gigi kan gak kayak apa gitu ya. Soalnya enggak. Tapi aku gak pakai lama-lama banget, kalau cuma buat gaya doang. Make nih, copot aja.
kecil adik tersayang di JKT dong. Adik tersayang di JKT. Siapa? Sayang semua aku. Persiapan nonton SR Bin 10 map. Oh iya, aku baca podium deh. Bentar ya. I'm only watching from working. Suddenly I'm alone. Mana sih? Oh nih. Eh, live ranking ya. Satu ada Kak Fatma, Kak Idol, Kak Winda, Kak Lintang, Kak Steven, Kak Vira, Kak Matt, Kak Danar, Kak Firdaus, Kak Dehan, Kak Dior, Kak Mifta, Kak Mifta, Kak Marshal. Mana lagi nih? Kak Al, Kak Zulham. Sumpah HP aku nge-lag banget guys. Kak Zulham, Kak Feng, Fingens, Kak Ale. Kak Ale kejepit rambut, SHNCHK, Kak A. Terus mana ini? Kok enggak ada lagu nih? Kak Ale kejepit rambut CHK. Ih, ngelag banget. Kak Nigel. Kak Sonichi, Kak Yuka, Kak Mong, Kak Nurma. Sumpah, gila nge-lag banget, parah. Kak RD Bella, Kak Aldi Tama, Kak Almalia, Kak Aira. Kak Aira, Kak Alsagia, Kak Deza, dan terakhir Kak Teguh. Thank you so much. Bye bye, thank you. Bye guys, thank you.